MPTech Lovers, kali ini MPTech sedang mengunjungi Event Gias 2021. Isu besar dari event ini adalah hadirnya 4 MPV baru yang merajai pasar otomotif di tanah air. Bahkan 3 diantaranya mengalami perubahan total. Apa saja perubahannya? Yuk, mari kita lihat. Sekarang saya sudah ada di stand Toyota. Di dalam sini sudah ada MPV baru dari Toyota, yaitu All New Avanza yang telah berubah total dan memiliki wajah baru, termasuk optimalisasi di sektor mesin dan tentunya interior. All New Avanza memiliki desain grill yang baru. Perubahan juga terlihat di bagian belakang dengan desain lampu yang lebih modern. Kapasitas mesin menggendong mesin 1300 dan 1500 cc. Interior lebih segar dengan desain yang baru. Mulai dari dashboard, setir, konsol tengah, dan tentunya desain jok. Nah, di sampingnya sudah ada All New Veloz yang nggak kalah keren. Yuk kita lihat. All New Veloz hadir dalam 3 tipe, yaitu Veloz Manual Transmission, QCVT, dan QCVT TSS atau Toyota Safety Sense. Interior All New Veloz menggunakan kombinasi 2 warna dari bahan sintetis dan fabric. Fitur mewah lain yang ada di All New Veloz adalah electric brake hand dan fitur wireless charging. MPV baru lain yang juga bersinar di Gias adalah All New Xenia. Interior All New Xenia tampil lebih segar dan modern. Desain grill tampil lebih proporsional dengan model lampu yang menyipit. All New Xenia menggendong mesin 1300 dan 1500 cc. All New Xenia juga menggunakan fitur Daihatsu ASA atau Advanced Safety Assist. Selanjutnya adalah New Xpander. Yuk kita lihat. Tampilan facelift New Xpander terlihat pada bagian lampu yang lebih mewah dengan aksen chrome. Sedangkan bagian belakang tampil lebih sporty. Sementara New Xpander menggunakan fitur baru yaitu electric brake hand. Nah, MPTech Lovers, itu tadi 4 MPV baru yang segera mengaspal di Indonesia. Bagaimana desainnya? Keren-keren kan?
Jika MPTech Lovers ingin mengetahui informasi lain mengenai produk MPTech, silakan kunjungi website MPTech di www.mptech.info atau nomor hotline di 021-458-42598 atau melalui WhatsApp di 0812-1982-2323. Saya Arif undur diri, sampai ketemu di liputan selanjutnya.